tertutup oleh galvalum dan belum bisa dilewati oleh kendaraan. Pengerjaan proyek jembatan Glendeng ini diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2023 kemarin, tapi sampai awal bulan Januari ini jembatan Glendeng masih belum ada tanda-tanda akan dibuka kembali. Masyarakat Soko yang akan ke Bojonegoro harus melewati jalan alternatif akibat adanya penutupan jembatan Glendeng ini. Sehingga harus menempuh jarak yang lebih jauh. Informasi yang dihimpun di lapangan, pengerjaan jembatan Glendeng ini masih sekitar 88%.